Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membuat video tentang pembuatan backlog. Nah, backlog kali ini tidak seperti pada backlog-backlog biasanya yang menggunakan sumber gergaji, tapi kami menggunakan laras atau daun pisang kering yang digunakan sebagai media utamanya. Nah, untuk pembuatan backlog kali ini, selain menggunakan laras pisang, kita menggunakan cedah atau pekatul, kemudian ditambah dengan kapur pertanian. Nah, setelah itu kita setelah ini akan memotong-motong bagian dari daun pisang keringnya. Kemudian setelah lembut, baru kita campurkan dengan pekatul dan kapur pertanian dengan perbandingan. Kalau misalnya kita menggunakan 1 atau 10 kg serasa pisang ini, maka akan dicampurkan dengan pekatul sebanyak 1 kg dan kapur pertanian sebanyak 100 gram. Itu untuk perbandingannya. Nah, setelah itu baru dicampurkan dan dicampurkan dengan air sampai 60% kadar airnya. Kalau sudah, baru kita fermentasikan selama 3-4 hari. Setelah itu baru bisa digunakan untuk sterilisasi dan inokulasi bibitnya. Tahap lanjutannya yaitu memotong bagian dari daun pisang yang kering ini sepanjang sekitar 1 cm untuk memudahkan ketika proses pengomposan. Lakukan sampai semua bahan habis. Jadi pada saat pengomposan, yang pertama kita tuangkan dulu daun kelaras atau daun pisang kering ke trash bag. Lalu tambahkan bekatul atau dedak yang sebanyak 30 gram ke dalamnya. Setelah itu masukkan dolomit atau kapur pertanian. Selanjutnya tambahkan air hingga 60%. Lalu ditutup rapat yang disimpan ke tempat yang lalu pengomposan ini disimpan di tempat yang gelap dan fermentasikan selama 3-4 hari. Oke, baik, setelah 4 hari pengomposan kita akan memasukkan kompos ini ke dalam plastik backlog. Thank you.
Baik, inilah blok ataupun limbah segmen yang telah kita masukkan ke dalam plastik. Baik, setelah ini kita akan steam selama 8 jam. Setelah 8 jam, kita akan angkat kemudian inokulasikan dengan bibit F2 ataupun F3. Demikian adalah cara kerja atau tahap-tahap pembuatan backlog dengan bahan baku laras pisang.